Hal adalah isim nakiroh yang mansub, yang menjelaskan keadaan sesuatu. Biasanya yang sering dijadikan sebagai hal adalah wasf, terutama isim fa'il. Ya, buka kembali pembahasan wasf dalam ilmu saraf. Dan biasanya yang menjadi hal itu isim fa'il, biasanya. Contoh, Salla aliyun jalisan. Alis salat dalam keadaan duduk. Di sini aliyun fa'il jalisan hal. Usabbihullaha hamidan lahu. Aku mensucikan Allah dalam keadaan memujinya. Ya, melakukan pujian untuknya. Di sini hamidan adalah hal. Ya. Kemudian contoh ya Rabnya, Ha jalisan hal mansub. Tanda nasubnya dengan fathah karena ada isim mufrad. Dan ada catatan tambahan. Ada juga hal yang bukan berasal dari wasaf. Diantaranya antaranya. La ilaha illallah wahdahu. Ya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah sendiri saja. Wahda di sini hal dihafalkan yang seperti ini. Kemudian contoh lain lagi hal yang bukan wasof ja zaidun baghtatan au fajatan. Tiba-tiba baghtatan fajatan ini dia berposisi sebagai hal. Ya demikian ya pembahasan ringkas tentang hal. Insyaallah so, nanti kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan berikutnya tentang tamiz. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku bahasa Arab gampang. Dan sekarang kita akan bahas isim mansub yang ke yaitu tamyiz. Tamyiz adalah isim nakirah yang mansub yang disebutkan dengan tujuan untuk menghilangkan kesamaran pada kata atau kalimat sebelumnya. Biasanya tamis terletak setelah isim tafdil atau angka 11 sampai 19. Ya, tamis tamis itu artinya pembeda. Dan dia fungsinya untuk menjelaskan kesamaran. Kalimat sebelumnya itu sudah sempurna, cuman masih masih terdengar janggal gitu. Ya, misalnya di sini contohnya ana aksaru min ka saya lebih banyak darimu kalau cuma sampai segitu aja kan masih masih samar ya. lebih banyak apanya gitu. kemudian dihadirkan tamiz malan hartanya. ya itu aku membeli 20 20 apa? kita ban. nanti kita ban malan tamiz. ya arabnya malan tamiz mansuf kita ban juga sama ya ini pembahasan ringkas tentang tamiz. ini sangat ringkas ya karena memang di sini hanya untuk pengenalan pengenalan saja ya supaya kita nanti paham kalau ketika menjelaskan bacaan salat ada istilah istilah yang disebutkan ya adapun rinciannya bisa dibaca di kitab nahu tingkat uh, lanjutan atau di kitab-kitab yang membahas khusus ilmu nahu demikian ya semoga bermanfaat alam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد إخواني وأخواتي في الله رحماني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى في هذه الفرصة بلا كسبة كاليني سنتابع درسنا كتاب كان بلا جرا كتاب مع الكتاب al كتاب اللغة العربية سهلة bahasa Arab itu gampang. Lakat wasalna ila bab Kita sudah sampai kepada bab munada. Ya isim mansub yang ke-10. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Huruf seruan atau huruf panggilan. Dan huruf nida itu ada beberapa. Yang paling populer itu adalah ya. Yang biasa diterjemahkan wahai. Ya, wahai. Contoh, Ya Abdullahi wahai Abdullah, ya Zal Jalali wahai wahai pemilik keagungan. Cara ya Arabnya Abda berarti dia munada dan dia mansub tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad dan juga dia mudaf za munada mansub tanda nasabnya dengan alif karena dia termasuk asmaul khamsah ya asmaul khamsah za zu za zi abu aba abi gitu ya. Dan dia mudaf. Catatan yang pertama, mudah ada yang sering dijumpai adalah yang mudaf, mudaf dan juga yang mufrad. Mufrad di sini maksudnya terdiri dari satu kata, ya. Yang mudaf, contohnya ya Abdullah yang terdiri dari satu kata, misalnya ya Ali, ya Muhammad, ya Zaid. Ya. Jika mudah ada mudaf, maka dia menjadi isim yang mansub. Ya, lihat contoh di atas pada contoh ya abdullahi. Ya abda mudhof. Ya Zal Jalali. Ya mudhof za-nya ini mansub dia. Kalau munada mufrad maka menjadi isim yang mabni dia statusnya berubah jadi mabni padahal asalnya dia mu'rab. Ya. Harokat akhirnya umumnya tetap di atas harokat dhammah tanpa tanwin. Contoh ya Muhammadu. Ya Aliyu. Ya Zaidu. Jadi sini Muhammadu statusnya berubah menjadi isim yang mabni ya munada mufrad dan dia mabni tetap di atas harokat domah di situ. Kemudian jika munada berupa isim yang beralif lam maka ditambahkan kata ayyuha untuk muzakar dan ayyatuha untuk muannas. Contoh ya ayyuhal muzammil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena sebelumnya itu al muzzam, al dan an-nafsu beralif lam maka diberi ayyuha atau ayyatuh. Isim yang terletak setelah ayyuha dan ayyatuh berkedudukan sebagai badal. Ya, badal Kemudian terkadang huruf nida tidak disebutkan dalam sebuah kalimat. Ya. Sebelumnya ya catatan isim yang terletak setelah ayyuha dan ayyatuh berkedudukan sebagai badal, ada juga yang mengatakan sebagai sifat. Badal dari apa? Dia badal dari ayu. Ayu dan ayu ini masuknya kepada munada yang mufrad ya munada yang mufrad ayatuha juga sama haknya ini huruf huruf tanbih namanya huruf tanbih yang digunakan untuk menarik perhatian ya agar orang yang dipanggil itu memberi perhatian menaruh perhatian jadi ayu di sini dia munada mufrad berarti dia mabni ya tetap di atas harokat domah di situ ya kemudian al muzamilu badal dari ayu seperti itu rinciannya ada di kitab nahu tingkat lanjutan ya silahkan merujuk ke sana kemudian terkadang huruf nida tidak disebutkan dalam sebuah kalimat ya alias dihilangkan seperti robbana atina fidunnya hasanah diperkirakan yaitu ya robbana ya ya rabbana. kemudian assalamu ayuhan nabiyyu asalnya ya ayuhan nabiyyu gitu jadi konteks kalimatnya kita paham bahwasanya ada huruf nida yang dihapus atau dibuang. Kemudian jika munada disandarkan kepada domir ya mutakalim, maka huruf nida dan ya mutakalim boleh dibuang, tidak disebutkan. Contoh, Rabbi, ya, Rabbi zidni ilma. Rabbi itu pada asalnya ya Rabbi, wahai Robku Tapi kemudian ya dibuang, kemudian domir ya juga dibuang, menjadi tinggal Rabbi. Kemudian untuk keseruan, kepada lafaz Allah ya jalalah Allah biasanya diubah dengan lafaz Allahumma asalnya ya Allah menjadi Allahumma jadi Allahumma itu asalnya ya Allah demikian pembahasan ringkas tentang uh, munada ya semoga bermanfaat Allahu a'lam bisawab.